Heyo, what's up guys? It's your girl, the content, and we are back. Kita kembali lagi. Kita kembali lagi with another vlog. Udah lama banget yang vlog ya, yeah. Guys. Dan vlog kali ini tuh kita kayak it's so exciting banget. Iya, exciting banget. Karena ini adalah project yang kita bilang sudah kita tunggu dari dulu. Kita gak pernah nge-reveal ya, Kak Chris? Yes, finally kita work dengan EHP Labs. Kalau kalian gak tahu EHP Labs itu apa, itu kayak suplemen, fitness suplemen. Iya, yeah. Pokoknya itu besar banget, mereka besar banget. Bukan suplemen doang, mereka juga sell apparel dan segala macam lainnya, iya. Working dengan brand fitness, apalagi EHP Labs, itu udah kayak dream kita banget dari dulu. Itu dream come true, akhirnya tau gak sih guys? Benar. Kalian tau banget, aku makanya itu fitnessnya junkie, kita tuh junkie banget. Kita iya. Obses sama fitness, and kita bisa work sama EHP Labs ternama. Itu bener-bener pencapaian banget buat kita, luar biasa ya gak sih Kar? Oke, sebelum kita ke videonya, kalian tau Instagram kita ke-hack lagi. Hack lagi yang N-nya 3 kali. Jadi kalian follow aja yang udah pasti Chrissy.oc, Karin.oc itu gak akan pernah udah di-verified, udah checklist, jadi mereka aman. Mereka aman, oke. Yes, tapi kita gak usah balikin yang the twins back. Katanya hopefully bisa kembali. Iya, katanya yang 1M itu bisa kita kembali lagi. Doain aja guys, supaya kembali soon, supaya kita bisa spam terus di Instagram kita. Kalian bisa follow Chrissy.oc and Karin.oc. Yes, and jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Please subscribe. And langsung aja kita ke videonya. Anyways, sebelum kita ke videonya, kita mau ngelakuin hotel tour, cause this is nice banget. Sayang banget lah kalau tournya masih rapi, masih manja ya. Oke, kalian langsung masuk kan ya, lalu di pintu sebelah kanan kita tuh ada toilet yang unc-unc, manja banget, putih-putih ya. Wow, udah mesin cuci, ada shower. Itu untuk taking shit, and then ha, deh kita. Hai. Right there. Ini cuci banget, ini apaan? Itu buat ngaruh. Oh, hair dryer. Lucu-lucu gitu, bertanaman-tanaman nih. Enggak, itu buat gantungan. Please jangan gampungan. Okay, this is the mirror right here. Yes. 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 Okay, and right here in the bednya. Cute. Comfy. Yes. I like this. Like it too. Yeah. And then right here. Ada kitchen. Dan juga ada plus-plus patung. Plus-plus patung sebelah sini. Ya, yep. Dia nggak do anything tau. Kita belum tahu fungsinya apaan. Yang dia do the stare, kita do and smile. Ini dia ruang tamunya, ada TV. Outside-nya. What is happening outside? It's kind of gelap guys. Iya, udah sore. Sore. But yeah. What's happening outside? What happened to me? Okay. Don't talking like that to your mom. I will put you nothing, back to my tummy. Telat ngomongnya. Tuh kan lo gak mikir ya, jadi gitu. Baru jawabnya sekarang, apa dari tadi. Anyway, what's happening to me? Nothing. Ini by the way jam berapa, Kar? Ini udah mau jam 6. Ini jam 7 sayang. Jam 7 mah? Yes. Dan kita mau jelong, kita mau ke Broadway. Kita mau ke Broadway mau ya. Kita udah pernah ke Broadway dulu, tempat tongkrongan kita banget di Broadway. Iya. Tapi Bondi sih. Bondi sih tempat tongkrongan kita. Iya, cuma sekarang kita mau pergi ke Broadway karena kita mau cari Cheetos. Mungkin kita nemuin. Karena kita pengen banget cari Cheetos. I know it's unhealthy, ini dengan real dan aja. Tapi kita udah lama gak makan Cheetos. Iya. I just wanna eat, tapi kita mau eat healthy food tonight. Tapi sambil nyari Cheetos buat nyemilan segala macam. And tomorrow it's gonna be like exciting banget. It's gonna be a big day and get so fucking excited, you know. And yaudah deh. Yaudah deh, kayaknya kita vlognya bakal lanjut. Kita ke mall kali ya, ya gak sih? Sebelum hopefully tutup. Yes. Lihat jalan. Coba jalan di mana? Ke bawah. Jalannya kayak orang mau berak nih. Jalannya kayak orang mau berak. Tungguin bentar. Kita tungguin sampai bawah dulu. Lihat. Yes. So, kita baru aja bangun dan sekarang jam 7. Jam 7.21 dan kita harus get ready. Kalian masih ngumpul nyawa di belakang. Kita harus leave itu jam 9.15. Terus kita harus breakfast. Ya, jadi I hate waking up early. Gue bakal benci banget. Benci banget. So, tadi gue wash my face, sekarang gue pengen wear my clothes and then do my makeup and do my hair. Karena hari ini kita bakal panjang banget, bakal jadi long day, ya gak Kar? Time to do our makeup. Kita udah ngalis ya. Yes. Today is gonna be a long day, jadi jadwalnya kita apa aja nih? Jadwalnya apa aja nih? Jadi pertama jam 9, 15 kita harus datang ke kantor EHP Labs ya. Yes. Bisa di sana langsung udah disediain.
Mira and all that. Macam. Kita bikin video. Kita bikin video-videonya tuh mukbang buat di channel kita. Artinya tapi mukbang itu dengan suplemennya gitu. Yes. And after that kita bakal bikin juga buat mereka gitu ngomong Inggris. It's like double ya. Double bahasa. Terus kita nanti pergi ke gym kalau nggak salah ya. Iya. Terus ke gym kita katanya mungkin lanjut photoshoot lagi kalau nggak salah. Nah, abis hari ini kita bisa langsung pergi ke gym bareng Chris. Kalian tahu Chris yang dulu sering di video kita, kalau kalian tahu yang bareng ke Bali waktu bareng kita, kalau kalian ingat. Dia bakal hari ini sama kita karena dia emang juga partner sama HP juga. Iya, dia partnership juga dan dia tuh personal trainer juga. Dia kebetulan sama kita jadi dia kayak nge-help gitu. Yes, nge-help yes. Kita. Kita udah kenal lah mbak banget sama dia juga. Udah hampir seru. Tahu gak sih? Setahun ya? Gila. Tahu dia setahun. Long story short, ya udah gitu kita bakal di gym, bakal di videoin juga buat IGTV-nya ya, HP Labs gitu guys. Dan kita excited banget sih. Gila, aku menunjukin kemampuan ini, kemampuan kepada teman-teman di Australia gitu. Like, hello, kita exist. Ini karir kita berdua banget. Like, this kita pernah bilang kalian yang kita pengen dari dulu. And we're here. Makeup kita udah jadi. Manja kani banget. Ulala bebe, terala, uncu-uncu dua-dua, uncu-uncu, meledak-meledak, 100 kali, mati lo. Sini monyet. Cici, anjing. Siap, ini sih ngeblau. Gue, ini siap, kamarnya ngeblau. Hai monyet, tadi orang ada ngeblau gue lah. Ya, ini ngemegang asyam gue anjing. Anyways, aku makan udah ready makeupnya. Kalian lihat kesini nih. Oh my god, this looks so fucking good. Yes, makeup kita kayak matte banget. Semoga gak oily sampe siangnya gara-gara gue berminyak kita. Yeah, hopefully. Yes, ada mama. Gimana, ma? Satu jam doang. Oke. Parkirin. Anyways, ini dia kita berdua. Kita mau breakfast. Kita breakfast. Breakfast, actually. Yes, and then kita bakal show kalian outfit kita di mirror, oke? Okay? Ini dia YHP leggingnya. Kita belum ganti atasannya karena kayak dingin gitu pagi-pagi. Yes, yes, that's right. Ini sepatu baru, kalian tau gak? Anyone know this? Masih Nike putih. Di kuning kita susah banget nyari sepatu. Nyarinya, akhirnya kita dapat. And by the way, ini kita udah bawa koper karena isinya semuanya YHP apparel semuanya. Jadi kita harus pakai koper bawaannya. Photoshoot hari ini. Kita mau filming, kita mau jangan ke gym. Jangan judge aku seperti itu. Coba mama mana lihat gayanya. Yes. Casual. Kakinya nanti jalannya kayak. Tapi tidak semanjakan nih aku. Mama nanti jalannya itu aja. Jangan ngangkang ya. Enggak lah, ganti sepatu lah di mobil. Anyway, kita coba ya bakal bawa ini karena kita mau ke gym hari ini. And pre-workout-nya juga udah di tas dan kita bakal bawa bag ini, oke? Okay? So sekarang kita udah nyampe tempatnya. Iya, ini legit deket banget sama kantor ya juga. Di hotel kita deket banget ternyata ya. Yeah, yes, dan kita excited sekarang. Sekarang kita ngapain sih? Kita excited banget, kita masih cocok minyau ya. Cantik ya, tunggu sampai sore makanya udah klimis. Tungguin aja, nanti lihat nanti gitu. Yes, anyway, kita lagi bayar parkir sekarang. Habis itu kita bakal masuk ke HP bagaimana. Gue gak sadar banget. So kita ada di kantor YHP dan look at it. Ini masih kayak depannya doang sih, dalamnya literally kantor banget. Banget ya. Yes, naik ke atas and then gila. Yes, YHP juga ya, harus bawah. Gue juga sama, ini hoodie-nya manja banget. Iya, manja banget ya. Anak YHP sekali. Yes. Nama pun bingung. Entah apa yang kulakukan bisa tiba-tiba anakku jadi seperti ini namanya. Yes. Perasaan lu gimana, Chris? Gue sayang banget. Banget. Gue kiri ada di sini. Lu mirip itu Ayan. So, we are here di studio. Boom. Kita mau filming buat mukbang buat channel kita, jadi stay tune nanti ya. Gue ngomongnya alay banget sekarang. Disgusting. Okay, guys, kita mau syuting buat yang Inggris, buat Amerika di channel ESP-nya. I'm nervous.
Kita nervous banget tapi untung ada Chris. Kalian tahu di sana. Kalau kalian ingat Chris, dia waktu di vlog kita di Bali ya. Nanti gue suruh dia say hi, sombong banget tuh sih ujungnya. Dia lagi sibuk ngobrol aja. Okay. Tapi untungnya dia bakal bantu kita dan segala macam. Jadi kita ngobrolnya baca dengan Inggris kita. Gue tuh saking nervousnya kadang Inggris gue tuh jadi salah. Ya, terus juga ini untuk audiens orang Amerika. Jadi ya aksen kita enggak boleh enggak boleh Aussie ya. Harus apa ya? Jelas gitu. Iya, enggak boleh terlalu Indo, enggak boleh terlalu Aussie segala macam lah pokoknya. Sir. Chris. Say hi. Hi guys. Yes. My name is Jamie. No. No. Oh, Chris. My name is Chris. You guys remember from the Bali vlog? Yeah. We went to the rain. Where do we go? Everyone have like everyone like write a thirsty comment in the vlog. Yes. Oh really? Yeah. Everyone be like, I'm gonna date Chris. Send him my number. Yeah. Go check his Instagram. Yes, yes please. Chris, what is your Instagram? Kali and Christy. No. Chris Caverne. Yes. 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 Yeah, go follow me. Send me some dick pics. So what are So kita tadi baru selesai photoshoot ya, yeah. And kita udah selesai yang shooting juga buat YouTube kita dan juga buat IGTV mereka. Oh my god, was so much fun. Aku excited banget dengan project ini, tau gak sih? Dan abis ini kita bakal pergi ke gym. Nah, kita mau photoshoot dulu. Iya, photoshoot lagi, selesaiin ini pakai baju yang ini. Abis itu kita bakal pergi ke gym bareng dengan Chris. Kita bakal serumuan di sana. Kita bikin another content. Karena make sure kalian harus follow Instagram ini ya, Chris Watch guys. Yes. Okay. And follow Instagram kita berdua, Chris Watch juga. Can you guys see? I'm so fucking happy. Gue seneng banget sekarang. Masa gue pengen nangis. Gue nangis. Make up-nya gak terlalu klimis. Yes, kalau gue nangis, gue bisa nangis. Okay guys, sekarang kita lagi ada di gym. Kita change. Ini bathroomnya loh. And sekarang kita mau filming lagi ya, kita mau shooting lagi untuk channel mereka. Tadi kan foto shoot, sekarang kita mau working out gitu, direkam nanti kita lihat nanti gimana. Jadi make sure kalian saya di IG punya Yark Scrap untuk lihat ya kita gimana sih workoutnya ya, Chris. Yeah. Kita excited banget untuk nge-gym, akhirnya kita nge-gym lagi. Yes, yes, yes. Jadi kita udah selesai filmingnya. Ya, filming buat IGTV-nya. Yeah. Sekarang aku capek banget. Kita mau kemana sih? Ini kita bakal santai-santai aja. Habis itu kita mau ya selesai. Yes. Oke, okay, so kita bawa aja tadi selesai dengan YHP. Ini panjang banget ya hari ini yang ngasih karang. Tadi itu abis dari gym bener-bener kita langsung kayak capek banget. Kita sekarang lagi chillin gitu kan. Lapar. Iya, abis itu kita mau pergi ke restoran Thailand yang enak banget di Sydney ada. Atau gak ke Indonesia restoran kalau masih buka ya sayang. Tutupnya jam berapa ya hari apa nih sekarang? Kalau gak salah tutupnya jam 8. Iya kalau gak salah. Pokoknya kita lihat dimana, soalnya deket banget. Deket banget, sini, deket banget. Kita daerah Broadway udah deket banget. Iya. Dan ya kayak gitu doang, besok kita cuma photoshoot doang. Gampang banget ya. Gitu loh. Kebetulan juga tadi kita jasen banget, kita mereka kita pas kita lagi photoshootnya kita confident banget tau gak sih? Iya, karena mereka kalian tuh bisa jadi model juga tau gak sih? Katanya kalian tuh tahu gimana cara angle-angle fuck. Jadi kan kita filming kan, kita bakal ngomong Inggris gitu dan kita tuh bakal kita agak nervous gitu. Gara-gara bakal tonton sama orang Amerika, sama orang Australia, seluruh jadi kayak negara lah ya. Kita masih agak so jam-jam gitu manja dulu. Pasal malu-malu cringe banget pokoknya. Tadi kita juga di gym itu kan kita kayak filming gitu kan, disuruh ngelakuin hip thrust. Kita hip thrust 100 kilo tau gak masing-masing. Gila banget. Tapi kita biasa aja. Karena kita biasa. Slower body kita tuh emang strong banget. Iya, tapi segitu aja sih hari ini. Kita gak vlog that much karena kita sibuk working, ya kan? Working. Kita gak bisa apa nge-vlog lagi working. Gak enak gitu lah ya. Iya. Karena timing juga gitu kan. Dan ya mungkin sekarang kita bakal grab food malam ini. Oh ini dia guys, makanan Indonesianya. Pertama kita ada sayur asem. Di sini ada petai balado, tadi kita cobain. Enak banget ya. Ini ada udang balado. Ini kangkung. Kangkung. Ini ayam bakar ya. Ini ayam bakar. Kita excited banget mau nyobain. Mama juga excited. Biasanya saya juga. Yes. Karena excited. Kita bakal makan semua ini guys. We can't wait. Yum. Maaf guys. Udah lama jadi enak banget. Dan juga gue kepedesan. Banyak banget tempatnya. So kita udah makan tadi dan sekarang kita mau ngotain bobo.
Kita udah ngantuk banget kan? Iya. Awalnya jam 9. Dan kita udah capek banget, bahaya tidak lelah. Besok kita bakal lanjut shoot. Ya ini hari ini, untungnya besok cuma shoot doang ya. Jadi enak gak full kayak hari ini. Kita tetap aja excited, semangat. Jadi ya, see you guys tomorrow. Selamat pagi. Ini currently jam 8 di sini. Jam 9 maksudnya jam 9.25. Dan sekarang kita berdua mau ke kantor ya, Cuki lagi. Iya, tapi kita mau sarapan dulu. Karena kita ada photoshoot honestly hari ini. Photoshoot aja sih, udah itu doang. Dan ya itu doang. Dan kita bakal nge-vlog sedikit-sedikit gimana di sana. Karena kemarin kita enggak apa sekali. Enggak sempat nge-vlog di tempat kerjanya gitu. Iya, ya kita bakal coba nge-vlog tempat kerja kita. Dan ya kita bakal kerjaan lunch and see, oke? Okay? And kita juga mungkin bakal ke Bondi Junction karena kita pengen beli Cheetos. Yes. Ini nih Cheetos ya. Sama gue butuh ke Bondi. Gue butuh harus gue beli Cheetos sekarang juga gitu kan. I need them buat sama gue mengkali stok nanti di Kembra, di rumah enggak ada Cheetos di Kembra. Ngapain? So, kita berdua udah selesai tadi photoshoot and all that. Sekarang kita lagi makan di restoran Taiwan. Iya, dan kita lapar, kita makan. And langsung aja kita makan yuk. Iya, mari. Cilek banget sih, mirip unta bukan ya? Sama dengan teman hayalannya, teman hayal apa di otak apa? Di batinnya tidak ada teman hayal, kita jangan tahu. Kita ada di pinggiran daerah Broadway. Oh lala. Yes, Tom Yum. Ini dia guys, Cheetosnya. Ini bukan Cheetos ya, ini beda lagi, gak tau apaan. Kita gila jauh-jauh dari Broadway. Kita pergi ke Bondi cuma buat beli Cheetos doang. Sebenarnya 5 sih, cuma satunya udah dimakan sama kita. Yes, yep. Bitch, what cap, do you want some Cheetos? Do you want some Cheetos? Say hi to everyone. So guys, kita udah nyampe di Kembra akhirnya. Oh my god, long long yes drive, 3 hours, capek banget tau gak? Kita itu apa ya, kesan-pesannya kita excited banget, senang banget, happy banget. Dideskripsikan dengan kata-kata. Untuk bekerja dengan IHP Live itu impian kita banget dari dulu tau gak sih, akhirnya tercapai. Tau gak sih, gila banget, crazy, insane. Gua gak expect kita bakal sejauh ini. Like, oh my god, kita benar-benar happy banget right now. Kita juga pengen bilang, IHP Live bakal coming to Indonesia. Yeah, dan kita bakal ada di store-store terdekat kalian. Ya, tapi kita bakal jelasin kayak nanti ya, maybe kalau mereka udah coming, apa yang cocok buat kalian. Aku pengen gini, aku pengen gitu. Banyak banget ya. Pasti pertanyaan kita, kak, aku mau kayak gini tapi cocoknya suplemennya yang mana, kakak? Yeah. Nanti kita kalau kabin Q&A open dan kita bakal ngebantu kalian. Kayaknya segitu aja ya gak sih? Ya, hope you guys like vlog kita kali ini, pokoknya enjoy it ya. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. And see you guys in the next video, bye!